Udah ini udah yang nanya belum? Sok ngomong yang keras sih, Bu Vivio. Ya, kamu mau kok. Oke, foto meta. Meta korporasi nah, fase embryonik ini sebelumnya itu fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai terbentuknya embrio. Nah, tahapan yang pertama itu adalah zigot, kedua adalah tahapan tarkasia, lalu ada gas buah. Sebelum kita melanjutkan ke teknologi dari zigot sampai tahapan gas buah ini sudah tempat hati kemana? Karena ayam akan menjadi puasa, ini akan bertambah besar dan merata. Udah dikasih nilai semua? Baru dua kelompok. Oh, kemana yang kelompok lain? Kok nggak laku? Ayo, yang lainnya belum ke kelompok sini ya. Bisa menang stunting kira-kira karena kekurangan gizi gitu. Atau mungkin kita mau seks bebas. Nah, ayah seks bebas. Udah semua itu udah ngenilai semua. Oh, satu lagi. Oh, yang dijelaskan. Udah semua ngasih nilai belum? 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 Ayo yang itu. Lah ini malah nganggur. Udah semua? Hah? Panggil, panggil. Senyo. Hah, kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 yang belum kesini ayo. Kesimpulan. Setelah
setelah melaksanakan apa visit to visit ya ke stand-stand kelompok lain, gimana kesimpulannya? Kesimpulannya dari kelompok saya ini ya Bu. Iya iya ya, Bu. Penjelasannya dapat dipahami, gambar yang menarik. Gambar yang menarik, namun cara penyampaiannya tidak singkat, padat dan jelas, banyak masih ada yang bertele-tele. Oh gitu, itu aja? Tapi gak semuanya. Gak semuanya, ya gak usah sebutin ya. Ya, ya oke. Okay. Thank you kelompok 1 ya. Kelompok lainnya terima ya. Dari okay. Kelompok 2 setelah visit to visit ke stand kelompok lain. Untuk penjelasannya, tiap-tiap kelompok sudah lumayan bagus. Tapi gambarnya ada yang kurang lengkap menurut saya. Oh, menurut kalian ya. Oke, okay. ada yang kurang lengkap? Ya. Oke, okay, ya. Thank you sudah. Oke, okay, thank you. 3 refleksi setelah visit to visit ke stand kelompok lain ya. Semuanya bagus. Sebagian apa sih? Gambarnya kurang menarik. Gambarnya kurang menarik. Ada beberapa gambar yang kurang menarik dan lengkap. Oh, kurang menarik dan lengkap. Kamu melirik mana gitu? Saya tahu. Enggak. Sudah? Ya, sih. Thank you kelompok refleksi setelah visit to visit ke kelompok yang lain. Boleh berdiri, sayang? Mau baca semuanya? Kebanyakan penjelasan sudah jelas, tapi ada beberapa penjelasan yang agak sedikit dipahami dan tidak terbayang. Oh, tidak terbayang ya. Oke, okay, thank you kelompok 4 ya. Kelompok 5 setelah visit to visit ke stand kelompok yang lain. Silakan. Boleh berdiri saya? Ya. Kelompok penulisan dan penjelasannya sudah dimengerti dan baik. Bagus berarti. Intinya bagus ya. Ini positif semua ya. Kelompok 5. Oke, okay, thank you kelompok 5. Oh iya. Visit ke stand kelompok yang lain gimana? Pada dasarnya semua kelompok sudah menjelaskan dengan baik. Oke. Okay. Sudah dipahami juga. Iya. Tetapi ada beberapa kelompok yang visualnya kurang dihias dengan menarik, serta penjelasannya ada beberapa juga yang bertele-tele. Oh, bertele-tele ya. Oke, okay. Tapi intinya baiklah ya. Oke, okay. Thank you kelompok. Menurut Dani ya, refleksi perbandingan presentasi yang kemarin tuh dengan yang sekarang gimana? Kalau menurut saya pribadi, antara yang sebelumnya dan sekarang tentunya lebih menarik yang sekarang gitu. Karena kan yang kemarin sistemnya seperti yang kita tahu dan kita juga sudah pernah merasakan sebelum-sebelumnya. Jadi hanya presentasi di depan dan tidak ada interaksi langsung gitu dengan teman sebaya gitu. Oh, dengan teman sebaya ya. Nah, kalau sekarang, karena sekarang sistemnya seperti apa ya, perkunjungan, gitu ya. Kunjung stand ya. Gitu. Jadi kita tuh menjelaskan kepada teman sebaya itu dengan leluasa dan dengan kata-kata yang menurut mereka dan kalian ngerti juga dipahami. Oke, sudah? Thank you Dani. Adinda Maulida ya. Kalau refleksi presentasi yang sekarang sama yang kemarin gimana? Lebih seru sekarang. Kenapa ngumpet semua? Ya terus. Soalnya gini, kalau yang sekarang itu kan benar tadi kata teman saya sebelumnya gitu, Kak Dani itu. Yeah. Jadi visit to visit kita tuh bisa lebih tahu. Terus gambarnya juga bisa lebih dikembangkan lagi buat hiasannya walaupun emang belum maksimal. Yeah. Kalau yang kemarin-kemarin tuh masih apa ya, masih dasar lah, masih kita masih belum ngerti juga kan. Kalau sekarang udah lumayan paham harus gimana. Oke, okay, berarti anak-anak sekarang ya. Oke, okay, thank you, tepuk tangan buat semua.